Seperti ini ya, guys, hasilnya. Cara membuat POV action cam ya. Ini action camnya sudah ada mountingnya sekalian. Ini juga mounting yang akan kita buat di topi ya nanti. Ini POV buat di topi ya atau di kepala. Peralatannya yaitu obeng, obeng plus. Ini kebetulan adanya yang jelek, ini nggak apa-apa, yang penting manfaatnya. Terus baut ya, ini baut cekrup, ukurannya kalau nggak salah 8 ini ya, ukuran 8 ya, sesuai dratnya ini, sesuai dratnya. Terus sama mountingnya, mounting untuk action camnya ya. Pertama-tama kita lubangin, ini kebetulan sudah saya lubangin di topinya, di kira-kira ya, di tengah. Nah sini terus kita baut ini di sini dengan bautnya ini sesuai yang kita lubangin tadi. Caranya baut, guys. Praktis kok bikinnya, yang penting ada mounting sama bautnya sama obeng. Yes, selesai. Udah kan, ini kan, nah, tinggal kita pasang action camnya. Kebetulan ini yang saya pakai ini. Nah, klip udah selesai. Oke, begitu saja tutorialnya cara membuat POV action cam untuk kepala ya. Oke, selamat mencoba di rumah. Jangan lupa ya guys, di like, komen, ataupun di subscribe. Oke, ini menggunakan GoPro 10 ya, jadi dipakainya seperti ini, gak kelihatan. Nah, seperti ini ya, nanti kita coba di luar ruangan ya, seperti apa hasilnya.